Selamat jumpa, saudari-saudara yang terkasih. Dalam hidup di Indonesia bersama saudari-saudara kita yang multireligius ini, dirasakan penting penghayatan iman yang kokoh dan kuat. Penghayatan iman yang kokoh dan kuat membutuhkan juga pengetahuan iman yang benar. Dan seringkali pengetahuan iman inilah yang dirasa kurang dalam gereja Katolik. Karena itu, saya ingin memperkenalkan kepada Anda kalian terbitnya beberapa buku dengan judul Seri Konsultasi Iman, yang tak lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul dalam majalah hidup dalam rubrik Konsultasi Iman dan kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku. Keuntungan publikasi ini adalah bahwa tema-tema itu sudah dikumpulkan dan kemudian diatur secara sistematis sehingga memudahkan untuk mencari kembali tema-tema itu. Seri konsultasi iman yang pertama adalah dari Advent sampai Natal. Hal ini menjawab beberapa pertanyaan yang penting, misalnya, apa perbedaan Prapaskah dan Advent? Bolehkah menikah di masa Advent? Juga banyak pernak-pernik Natal yang menjadi pertanyaan dan bisa ditemukan jawabannya dalam buku ini. Seri konsultasi iman yang kedua ialah dari Prapaskah sampai Paskah. Sekali lagi juga banyak pertanyaan-pertanyaan seputar masa Prapaskah dan Paskah, seputar pantang, puasa, arti Trihari Suci yang dibahas dalam buku ini. Hal-hal yang sangat praktis yang dibutuhkan oleh umat, bahkan juga untuk pendalaman-pendalaman iman di lingkungan. Karena itu buku ini sungguh sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah Maria Perawan dan Bunda. Setiap tahun ada 2 bulan yang dibaktikan kepada Bunda Maria. Dan disinilah banyak pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab. Misalnya, mengapa Maria dikandung tanpa noda? Mengapa Maria disebut perawan? Atau bagaimana hubungan antara Maria dan Santo Yusuf? Juga gelar-gelar Maria banyak dibahas dalam buku ini secara praktis dan mudah dipahami oleh umat. Seri konsultasi iman ini masih akan berlanjut. Yang keempat, seri konsultasi iman yang keempat akan muncul, yaitu berkaitan dengan hidup di balik kematian. Buku ini, seri konsultasi iman yang keempat, sangat berguna ketika kita menjalani bulan November sebagai bulan arwah. Tentu seri konsultasi iman masih akan berlanjut. Silahkan Anda menunggu apakah itu nanti temanya mengenai Kristus, mengenai gereja, mengenai sakramen-sakramen. Semoga pengetahuan-pengetahuan iman ini bisa membantu penghayatan iman umat Katolik sehingga ini memperkokoh iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Buku ini bisa didapatkan di toko buku Katolik pada umumnya, juga di toko buku Gramedia. Buku ini adalah diterbitkan oleh penerbit Dioma Malang. Carilah seri konsultasi iman oleh Romo Petrus Maria Handoko CM.